Pemirsa, kondisi jalan rusak kini menjadi hits pasca respon langsung Presiden Jokowi yang turun tangan meninjau dan memerintahkan perbaikan jalan rusak di Lampung dan Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu. Kali ini di Mandailing Natal, jalan utama yang menghubungkan 4 desa masih tanah lumpur dan sulit dilalui. Ini bukanlah medan off-road, melainkan jalan utama penghubung 4 desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sejak warga bermukim di 4 desa tersebut puluhan tahun lalu, jalan ini tak pernah dibangun dan masih dibiarkan berupa tanah dan akan berubah menjadi lumpur saat turun hujan. Menurut warga, jalan ini merupakan akses satu-satunya yang mereka lalui untuk mengangkut hasil pertanian maupun akses pendidikan bagi anak-anak mereka yang bersekolah. Saat kondisi jalan berlumpur, warga hanya menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki, sementara kendaraan roda 4 tak mau melintasi desa mereka. Dinas PUPR Mandailing Natal menyatakan pihaknya sebenarnya ingin menuntaskan seluruh pembangunan jalan rusak, namun mengingat kemampuan anggaran tak sebanding dengan banyaknya ruas jalan yang rusak, membuat perbaikan jalan tak mungkin segera dilakukan. Akses jalan ini yang dilalui melalui 4 desa. 4 desa ya? Yang paling fatal dia 3 desa. Ya, desa ya? Ya, betul. Memang ini jalan akses urat nadi perekonomian masyarakat. Ya. Pengeluaran bahan tani masyarakat, ya. Semuanya melalui akses jalan ini. Kita terus berupaya baik pusat, melalui pusat, BKP provinsi maupun dengan APBD daerah. Kita usahakan supaya banyak ruas-ruas kita yang prioritas itu tertangani. Tapi kan kita kan ada keterbatasan juga anggaran. Warga pun berharap pemerintah segera memperbaiki jalan agar aktivitas dan mobilitas warga tidak terganggu, serta sektor perekonomian warga pun bisa terbantu. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews, melaporkan.